Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar fisiknya? Apa kabar imannya? Kali ini kita akan mendengarkan sebuah tausiah bersama tentang keutamaan mengaji di bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya dulu nih, kira-kira hari ini udah habis ngaji berapa ya? Ada tuh si Fulan, waktu itu dia ngaji satu halaman per hari. Tapi ada juga tuh teman kita yang diem-diem, dia berlembar-lembar perharinya. Nah, kira-kira satu juz itu sanggup gak ya kita perharinya? Nah, keutamaan mengaji di bulan Ramadan ini akan memberikan banyak sekali manfaat terhadap kehidupan kita. Mulai dari tenangnya hati, tenangnya pikiran, dan bertambahnya kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mengaji di dalam bulan Ramadan, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya artinya di awal permulaan bulan Ramadan diturunkanlah Al-Qur'an, udallinnasi wal bayyinatin minal huda wal furqan, ya artinya Al-Qur'an diberikan kepada umat manusia untuk sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah ahlul Quran dengan mengamalkan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan mengaji Al-Qur'an di setiap harinya. Karena keuntungan dari tiga hal ini, kita akan menjadi ahlul Qur'annya Allah, menjadi keluarganya Allah, menjadi orang yang istimewa di mata Allah dan menjadi ahli syurganya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari tanamkan kecintaan kita yang menggebu-gebu terhadap Al-Qur'an agar semangat yang ada di dalam diri kita terus menguat di setiap harinya, agar kita senantiasa mewarnai kehidupan kita dengan akhlak Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an di sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.